you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. Hai, hai, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, jumpa lagi di channel aku, Misteri Awakin Live Diary Intana. Sebelum kalian menonton dan menyimak video aku, guys, jangan lupa dibantu subscribe dulu ya. Diklik tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan info-info terbaru dari aku, guys. Jangan lupa juga di like, share, and comment jika menurut kalian video aku ini sangat bermanfaat ya, khususnya untuk kalian-kalian yang senang banget dengan game Awakin ini. Oke, guys, jangan lupa jika ingin berkomentar, berkomentarlah yang sopan, yang bijak menurut standar pedoman komunitas YouTube, guys. Karena kata-kata yang keluar dari diri kalian adalah cermin dari diri kalian masing-masing. Oke, guys, langsung saja. Oke, guys, jumpa lagi di channel aku, Diary Intana. Ini adalah hari ke-11 untuk berburu relik ya. Tapi hari kedua di Suaka Pampir. Oke, kita lanjut lagi. Langsung jumpai LKWD Lady Lucinda. Salam Diary Intana. Kau mengendusnya, ada 10 ampul untuk dikumpulkan di sekitar. Berangkatlah, kamu harus menemukan semuanya. Oke, guys, kita langsung saja mencari 10 ampul ya. Oke, kita sudah dapatkan 1. Ini yang kedua dan yang ketiga. Kemudian kita cari lagi, guys. Ini yang keempat. Kita cari lagi di sana ya. Oke. Kelima. Keenam. Ketujuh. Tiga ampul lagi ya, guys. Kedelapan. Kesembilan. Kita cari lagi ampul yang ke-10. Dan ini sudah kelihatan. Oke. Sekarang relik kita sudah bertambah menjadi 381, guys. Oke, jadi luar biasa. Itu semua ampul untuk hari ini. Semakin banyak kamu mendapatkan, semakin kuat pertumbuhan kita para pampir. Oke, jadi kurang 19 lagi, guys. Kurang 19 lagi reliksnya ya untuk kita membeli lencana vampir level 2. Oke, kembalilah menemuiku lagi besok, masih banyak yang harus dilakukan. Jika kita ingin mengalahkan manusia serigala, ada sebuah item legendaris yang dapat kamu beli dari titik di sebelahku. Dengan ini relik yang kamu peroleh akan digandakan. Oke. Jangan tergiur, guys. Sebelum kita mengumpulkan 400 relik untuk lencana
vampir level 2. Oke. Untuk berburu relik di hari ke-11 sudah selesai. Aku ingin sapa-sapa dulu yang ada di sini. Selain aku dan LKWD Lady Lucinda, ada Drenly, ada Ren Hujan, ada Quincy, halo Quincy, ada La Vega, halo juga, ada Reach Me Mile, ada siapa ini? Inisial D, oke? Siapakah dia? Bagus banget ya tempatnya ini, guys. Oke, kalian bisa membelinya. Harganya 2.000 kalau tak silap, oke? Buat kalian yang sudah setia di channel aku dan selalu menonton video-video aku, semoga merasa puas dan terhibur ya, oke? Untuk video hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum dan bye-bye. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Tidak lupa aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dari aku. Oke, assalamualaikum. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young.